Assalamualaikum Mahdis Channel. Gimana kabarnya sahabat Mahdis Channel? Di video kali ini aku akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana caranya membuat undangan pernikahan digital ya, dan hanya lewat HP saja. Gampang kok. Pasti aplikasinya hanya dua, Pinterest dan PitchUp. So, untuk kalian yang penasaran, stay tune terus ya di video ini. Jangan sampai di skip, oke? Di sini kita mulai memilih ya, teman-teman. Tadi saya sudah download di aplikasi Pinterest. Terus kita pilih kota itu ya. Langsung di cerita Instagram kita klik. Habis itu kita pilih stiker. Terus kita tulis flower ya. Pilih sesuai yang kalian suka ya, teman-teman. Scroll aja ke bawah dan ke atas. Pokoknya pilih aja yang menurut kalian keren gitu ya. Kalau aku pilih yang simple aja, teman-teman. Ini hijau ya, saya pilih daun yang hijau. Kita paskan aja, disesuaikan aja. Habis itu kita pilih teks, kita tulis. Ini hanya contoh aja ya, teman-teman. Kita pilih warna, saya milih warna hitam. Dan fontnya terserah kalian mau pilih font yang apa ya. Lagi klik nama, tulis nama yang akan kalian buat di undangan tadi. Ini sangat simpel sekali, sangat gampang ya, teman-teman. Hanya pakai HP, tidak usah pakai komputer. Nah, di sini kita memilih huruf. Saya kan sudah download ya di Google. Huruf saya ini sunyitnya saya semua download di Google. Pokoknya dirapikan semaksimal mungkin.